Bagi orang Indonesia, masakan akan hambar tanpa garam. Dan berikut ini ada beberapa rempah-rempah yang bisa Anda gunakan sebagai alternatif pengganti garam agar masakan Anda tidak terasa hambar meski kurang garam. Rempah-rempah pengganti garam. Yang pertama ada daun mint dengan rasa yang menyegarkan dan manis. Daun mint bisa Anda coba untuk alternatif rasa selain garam. Yang kedua ada bawang merah dan bawang putih. Bawang merah dan bawang putih punya rasa dan aroma yang khas dan berfungsi untuk meningkatkan rasa makanan. Dan yang ketiga, cabai rasa pedas. Pada cabai ini bisa menggantikan rasa asin pada garam, kombinasikan dengan jintan, ketumbar, dan kunyit untuk masakan gulai ala India. Yang keempat ada kayu manis, tambahkan kayu manis atau cinnamon bubuk atau batangan kecil langsung untuk menambah rasa pada makanan. Yang kelima jahe, dengan menggunakan jahe hidangan Anda akan memiliki aroma yang kuat. Gunakan dengan cara ditumbuk, diparut, atau dibakar dahulu sebelum mencampurkannya pada masakan. Yang keenam ada kunyit. Biasanya masyarakat India suka menggunakan campuran kunyit dan kayu manis sebagai campuran pada menu kare.